tuh YPI Surabaya. Every Sunday at 1:30 PM, so watch on in our YouTube page. Saksikan kelas bahasa Inggris YouTube channel di CPYPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke, bye. Banyak ya. Mantap. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Wah, bagus, catnya bagus, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri dong. Pak Yuri dong, kalau luas lapangan itu sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya, ada voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Di PGPI yang beriman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama dan berbudi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan 15. YPI di hati, berprestasi dan berakhlak mulia. Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Bapak di sini di PJJ YPI Belajar Online Bapak Salah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teks narasi. Nah, sebelum kita mulai mempelajari tentang apa itu teks narasi, ya, ciri-cirinya apa, hukumnya seperti apa, terlebih dahulu teman-teman silakan siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu masing-masing ya. Nah, sudah siap semuanya? Oke, baik. Mari kita mulai ya. Saya katakan tadi bahwa hari ini ya, kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Kembali Mbak Parala tadi ya.
Pertama yang kita pelajari bukan teks narasi ya, tapi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam pengertian ya, teks observasi ini ya, yaitu merupakan laporan ya, atau teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi kata lain atau sinonim dari observasi adalah pengamatan ya. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi ya, teks klasifikasi atau dengan sinonim atau dengan istilah lain bahwa teks klasifikasi itu adalah teks pengelompokan ya. Karena kenapa? Karena memuat klasifikasi atau pengelompokan lain jenis-jenis suatu berdasarkan ya, kriteria tertentu. Nah, menggambarkan entah itu menggambarkan ciri ya, bentuk atau sifat umum seperti benda misalkan hewan atau manusia, tumbuh-tumbuhan atau peristiwa yang terjadi di alam semesta atau lingkungan kita. Nah, tentu lebih teman-teman lebih memahami lagi bahwa apa sih sebenarnya teks laporan hasil observasi. Nah, di bawah ini berikut ini Bapak akan membacakan beberapa teori ya yang dikemukakan oleh para ahli terkait definisi daripada teks laporan hasil observasi ini. Nah, Nawawi dan Martini ya menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan mengamati. Tadi Bapak sudah sempat singgung juga bahwa observasi itu proses pengamatan ya, atau mengamati yang diikuti pencatatan secara urut ya, secara urut. Hal ini berdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di di dalam objek yang kita teliti. Nah, hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Nanti soal kaidah-kaidahnya, soal sistematikanya terkait proses penyusunan teks laporan hasil observasi nanti akan jelas di slide berikutnya ya. Sementara di poin kedua, Prof. Heru mengatakan bahwa observasi itu merupakan pengamatan atau sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja cara urut dan sesuai pada tujuan. Nah, penjelasan pada kegiatan pengamatan tersebut dengan hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, cepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat. Nanti ada di slide berikutnya penjelasannya ya, untuk istilah-istilah yang dapat saya sebutkan terkait yang dikemukakan oleh Prof. Heru. Nah, kemudian di ketiga, menurut Hana, Jim Hana, ya, bahwa observasi merupakan suatu metode ilmiah yang masih menjadi acuan dalam ilmu pengetahuan ya, empiris ya. Empiris itu seperti penglihatan, pendengaran, terasa, terapa gitu terus ya, sebagai cara yang sering digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi dalam proses pengamatan observasi itu menggunakan pengetahuan empiris ya. Nah, di poin keempat menurut Sutris Mahadi bahwa observasi adalah proses yang kompleks ya. Nah, berdiri dari berbagai macam proses biologis maupun proses psikologis ya. Namun proses yang paling penting ialah ingatan dan pengamatan. Nah, selanjutnya pendapat dari Patton ya, mengatakan bahwa observasi merupakan metode yang akurat dan dalam mengumpulkan data. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Ya. Nah, kemudian di poin keenam, Karyalek
ya, mengatakan bahwa observasi adalah pencatatan, ya, jadi proses apa namanya observasi data pengamatan itu adalah proses kita harus mencatat, ya, pencatatan, apa namanya pencatatan, ya, kemudian menyusun penandaan, penantian, ya, penantian dari rangkaian proses tingkah laku dan suasana yang memiliki hubungan dengan organisasi tertentu. Nah, di kemudian di poin ketujuh, ya, Sugiono mengatakan bahwa observasi dalam arti sempit merupakan proses penelitian mengamati situasi dan kondisi. Nah, terakhir poin ke-8, observasi dulu ke pendapatnya si Hasini, Ari Kunto, ya. Nah, observasi merupakan proses pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung, meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Tadi Bapak juga sudah singgung, ya. Selanjutnya, nah, jadi dari pengertian pohon tadi, kemudian apa namanya disisipi dengan beberapa pendapat para ahli, ya, ada 8 pendapat tadi dari pendapat para ahli terkait definisi teks laporan hasil observasi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa laporan hasil observasi itu dibuat berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi tersebut. Nah, bukan dari hasil imajinasi, ya. Kalau dari hasil imajinasi itu bukan lagi observasi, ya, bukan lagi hasil observasi atau laporan observasi, hasil observasi. Tetapi kalau imajinasi, ya, itu berarti mengandung opini kita, pendapat kita, apa yang kita pikirkan itu yang kita tuangkan, berarti itu bukan teks laporan hasil observasi, ya. Dengan kata lain, yang diungkapkan atau yang ditulis pada teks laporan adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi, bukan hasil opini, diga-digaan, ya. Ya. Nah, kemudian, nah, jadi untuk lebih detailnya, ya, misalnya loh, kami penasaran dengan proses pembuatan pupuk kompos nih. Untuk menjawab rasa penasaran itu, tentu kami harus melakukan observasi atau pengamatan, gitu. Ya, tentu harus, ya, bahwa seperti apa proses pembuatan atau pengolahan pupuk kompos hingga pada tahap penggunaan dan pemanfaatannya. Nah, untuk kita ketahui, ya, bahwa proses pengolahan pupuk kompos itu seperti apa, penggunaan seperti apa, penggunaan seperti apa, maka kita harus melakukan pengamatan atau observasi, ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan informasi yang lengkap di pupuk kompos, kami harus mengamati secara bertahap, ya, mulai dari pengumpulan zat sisa atau kotoran makhluk hidup, ya, proses pengolahannya, pengemasannya, hingga sampai pada tahap penggunaannya pada tanaman, ya. Tentu untuk menggunakan pupuk kompos harus ada apa namanya prosedurnya, ya. Kemarin kita sudah singgung juga untuk membahas atau mempelajari tentang prosedur, ya, teks prosedur. Nah, apabila kami sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari proses pengamatan, ya, pengamatan itu, maka hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat laporan hasil observasi. Dan hasil teks observasi itu dapat ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah atau ilmiah. Nah, kira-kira gitu, teman-teman, ya, untuk pengertiannya dan contohnya. Untuk lebih detail tentang contohnya nanti Bapak akan jelaskan di bagian struktur. Karena di bagian penjelasan strukturnya juga, maka sistem juga dengan contoh-contohnya. Sehingga memudahkan teman-teman ya, untuk memahami bahwa apa sih teks laporan hasil observasi itu. Nah, selanjutnya, tujuan dibuatnya teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa tujuan dibuatnya teks laporan hasil observasi yang pertama itu mengatasi suatu permasalahan. Ya, misalkan banjir kemarin di DKI. Nah,
menerima ilmu baik kalau kemudian kita tidak pihak pemerintah misalkan atau pihak lembaga tidak melakukan observasi pengamatan bahwa seperti apa untuk mencegahnya, maka otomatis banjir di DKI Jakarta akan terus terjadi, ya. DKI Jakarta akan terus dilanda banjir. Maka untuk mengatasi itu harus melalui proses observasi atau pengamatan. Itu poin pertama. Nah, kemudian poin kedua adalah mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Efektif, cepat. Efisien berarti cepat, ya. Kemudian poin ketiga, memberikan informasi dari hasil pengamatan. Kita mau memberikan hasil observasi kita ini kepada siapa? Entah itu ke lembaga tertentu, entah itu tugas dari sekolah misalkan, atau lembaga-lembaga lain, ya. Kemudian poin keempat, tujuan dari para bidang hasil observasi ini adalah menemukan teknik atau cara baru dalam mengatasi masalah. Jadi observasi ini salah satu metode atau metode dalam mengatasi suatu masalah yang ada, ya, baik itu masalah alam, lingkungan dan sebagainya, tergantung objeknya, ya. Kemudian poin kelima, meneliti objek yang dibahas dalam laporan. Meneliti objek yang dibahas dalam laporan. Berarti kita meneliti objek apa yang kita akan teliti, gitu. Lalu kemudian dari hasil penelitian itu, pengamatan itu, observasi itu kita membuatnya dalam bentuk laporan. Kemudian melakukan pengawasan dan atau perbaikan terhadap suatu masalah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melakukan observasi pertama untuk menangani banjir di DKI Jakarta, lantas kemudian dari hasil pengamatan itu ada menghasilkan sebuah laporan, ternyata laporan itu mesti harus ditinjau kembali. Kenapa? Karena yang tadinya keinginan teman-teman itu ingin banjir di DKI Jakarta itu dicegah hasilnya itu 100%, ternyata hanya menghasilkan 70%, 50%. Maka untuk kemudian dikurangi banjir itu secara totalitas, secara 100%, ya, maka teman-teman harus melakukan observasi atau peninjauan ulang, ya. Kemudian di poin ketiga, kemudian dibuatnya teks observasi ini mengetahui perkembangan suatu persoalan atau masalah yang kita amati. Nah, kemudian selanjutnya fungsi dibuatnya teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 5, ya, fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan atas masalah yang dihadapi. Jadi laporan teks hasil observasi itu sebagai salah satu dasar atau pijakan kita dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang kita hadapi atau lembaga terkait atau tertentu hadapi, ya. Nah, kemudian poin kedua adalah sebagai salah satu dasar untuk pemecahan masalah. Tadi Bapak juga sudah singgung terkait dengan penanganan soal banjir DKI Jakarta. Masih banyak persoalan, bukan saja persoalan banjir yang dibahas oleh observasi atau penanganan ini, enggak, ya. Jadi banyak objek, nanti Bapak singgung, ya. Kemudian dan ketiga sebagai sarana untuk pendokumentasian atau menjelaskan suatu masalah atau objek yang diteliti atau yang diamati, ya. Nah, ini observasi sebagai salah satu media untuk mendokumentasikan, ya, hasil terkait apa yang kita teliti secara tertulis, karena berbicara teks, kan. Nah, kemudian sebagai sumber informasi terpercaya, salah satu, ya, sebagai salah satu sumber informasi terpercaya. Kenapa? Karena dalam proses pengamatan itu memang yang harus dikedepankan adalah objektivitasnya. Objektivitasnya, ya. Beda dengan teks prosedur, teks ini, teks apa-apanya,
teks apa namanya apa prosedur ya, prosedur atau apalagi namanya teks prosedur atau teks-teks yang lain lah ya, yang kemudian dibuat dicampur dengan opini atau pikiran apa namanya pandangan kita, yang kemudian melaporkan hasil dari tugas atau kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan. Nah kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini, ya. Yang pertama dibuat secara objektif, ya. Artinya apa adanya, kita bicara apa adanya, menulis laporan hasil observasi itu kita tulis apa adanya, ya. Kemudian tidak melihat atau universal. Kemudian bersifat global atau menyeluruh. Jadi jangan setengah-setengah, ya. Jangan setengah-setengah, tidak boleh tidak objektif, harus kedepan dengan objektivitas dalam pembuatan teks laporan hasil observasi. Kemudian tidak boleh memihak baik apa namanya individu, ya, ataupun secara kelembaga. Nah kemudian yang kedua, objek yang dibicarakan fokus pada satu masalah. Jadi dalam membuat teks laporan hasil observasi itu memang harus fokus pada satu masalah. Ya, kalau misalkan kita meneliti tentang kelapa, maka kelapa yang harus kita apa namanya observasi atau amati, ya, kita fokus pada itu. Nah kemudian poin ketiga, ditulis secara lengkap dan sistematis. Jadi kalau tidak lengkap, ya harus dilengkapi. Kalau tidak secara sistematis, ya harus secara berurutan, ya. Kalau tidak berurutan, maka itu akan membuat bingung, ya, orang yang membaca teks laporan hasil observasi kita. Kemudian poin keempat, tidak mengandung prasangka, ya, atau dugaan atau pemihakan seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa harus universal, ya, yang menyimpang atau tidak tepat. Nah kemudian mengandung pengklasifikasi yang tadi di pengertian yang Bapak sudah singgung juga, ya, soal pengklasifikasi atau penggolongan objek, ya, yang dia ngaku. Contohnya misalnya bahwa ini termasuk apa namanya hewan langka. Nah, virus ini tergolong berbahaya dari virus yang lainnya. Jadi ada penggolongan. Virus itu kan banyak, ya. Hewan itu kan banyak, gitu. Jadi harus ada pengelompokan objek atau pengklasifikasi itu cukup sederhana. Kemudian penggolongan adalah informasi teks merupakan hasil penelitian terakhir. Kalau yang kemarin ya itu udah masih, ya, yang sudah terbukti kebenarannya, ya. Jadi mau sebenarnya mau laporan yang benar dia bisa biasa, asal kemudian teks laporannya harus terbukti kebenarannya, ya, berdasarkan fakta. Nah kemudian mengandung pengertian objek yang dia mampu mengandung pengertian objek atau definisi, ya. Nanti ada penjelasan khususnya di sini, di apa namanya, di kaidah kebahasaan, ada minggu, ya. Kemudian di poin ke-8, ya, disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasanya, isinya harus berbeda, kemudian maupun susunannya harus logis, ya. Kemudian 9, menggunakan bahasa yang baik, ya, dan benar. Jangan bahasa yang tidak baik dan juga jangan bahasa yang tidak benar. Bukan bahasa percakapan sehingga secara tidak langsung memberikan kita isyarat, ya, bahwa dalam membuat laporan teks laporan hasil observasi itu
tidak bisa atau tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak mampu. Nah, selanjutnya struktur teks laporan hasil observasi, ya. Nah, struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini teman-teman lihat perlu Bapak ingatkan untuk di bagian struktur ini silakan ditulis ya, boleh ya. Silakan ditulis karena ini Bapak juga akan sistem dengan contohnya step by step. Jadi di dalam struktur teks laporan hasil observasi itu ada tiga struktur ya. Memang di tiga struktur ini Bapak sesuaikan dengan apa namanya pengertiannya, kemudian sesuaikan juga dengan apa contoh-contohnya ya. Nanti di akhir daripada penjelasan struktur ini Bapak sesuaikan juga dengan contoh yang lebih kompleks ya, lebih menyeluruh. Nah, untuk strukturnya yang pertama daripada teks laporan hasil observasi ini adalah pernyataan umum. Ya, pernyataan umum ini merupakan bagian awal pada teks laporan hasil observasi yang mengandung keterangan umum atau definisi. Keterangan umum atau definisi. Atau dengan istilah lain pengertian. Nah, dari objek yang diamati atau objek yang dilaporkan. Nah, misalnya nih, kamu akan mengamati bunga mawar. Nah, gambaran atau definisi umum mengenai bunga mawar, yakni bunga mawar memiliki duri yang tajam. Itu definisinya, ini batasannya. Nah, bunga mawar terbagi menjadi dua jenis, misalkan ya, terbagi dua jenis. Ada bunga mawar yang warna putih, ada bunga mawar yang warna merah. Ini merupakan pernyataan umum ya, atau apa namanya struktur pertama daripada yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian di poin kedua struktur teks laporan hasil observasi ini yaitu mengandung rincian hal-hal apa saja yang dilaporkan. Nah, misalkan nih, jika binatang yang menjadi objek penyamatan penemuan ya, maka yang dilaporkan bisa berupa ciri fisik binatang tersebut ya. Ciri fisik binatang tersebut, apa makanannya, habitat atau tempat tinggalnya di mana, seperti apa, perilaku binatang tersebut seperti apa dan lain-lain. Nah, itu kira-kira untuk bagian struktur kedua. Nah, misalnya gini, dan jika tumbuhan ya bisa berupa ciri fisik ya, akar misalkan atau tumbuhan ya bisa berupa ciri fisik akarnya ya, dimana seperti apa, seperti bunga mawar tadi ya, atau buahnya seperti apa, atau perincian bagian yang lain ya. Nah, selanjutnya di struktur kedua ini ya, di struktur kedua deskripsi manfaat atau kesimpulan. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Sebenarnya untuk struktur teks laporan hasil observasi ini ada yang menggunakan 3 struktur, ada yang menggunakan 4 struktur. Tapi yang lebih banyak itu yang menggunakan 3 struktur, ya, yang Bapak sebut tadi. Di apa namanya deskripsi di apa namanya pernyataan umum, ya. Kemudian deskripsi bagiannya, ya. Kemudian ada deskripsi manfaat. Dan kesimpulan ini adalah struktur keempatnya. Manfaat memang di kesimpulan yang lain, ya. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman memahami struktur ini, ya, pakai aja struktur yang keempat. Tapi bisa rekomendasikan pakai aja yang tiga struktur, ya, dan nggak bingung. Nah, untuk di deskripsi manfaat atau kesimpulan ini, bagian ini memuat gambaran manfaat dari objek yang kita amati atau yang kita laporkan. Bahwa manfaat merupakan ya kegunaan atau fungsi daripada objek itu. Manfaat juga dapat ditulis secara rinci, ya, manfaatnya apa saja, ya, dari bagian objek atau secara umum, ya, dengan menarik kesimpulan.
Oke, baik, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di PDD YPI Belajar Online Gak Masalah. Jangan lupa saksikan pelajaran kakak ya. Dunia wisata jam 2 sampai jam 3 di TGC SMP YPI Cilokadu. Serta di PGP yang beriman. Ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan 15. YPI itu hati, berprestasi dan berakhlak kembali. Subhanallah, Alhamdulillah, Walailahaillallah, Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, bagus dicat, warna bagus, catnya bagus, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri bang, Pak Yuri bang, kalau luar lapangan itu sekarang ada lapangan basket, ada futsal itu ada, badminton juga ada, ada futsal juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat bisa buat itu luas lapangan tadi. Jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PPJ SMP Belajar Online Gak Masalah yang pada Kamis yang satu siang hanya di YouTube SMP YouTube Pulau Gadu Belajar Online Gak Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kembali lagi bersama Bapak di sini ya, BPJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi sudah masuk di struktur ketiga ya, yaitu deskripsi manfaat. Tadi Bapak sudah jelaskan ya. Sekarang kita masuk ke contoh ya, contoh. Nah, ya, perhatikan contoh laporan hasil observasi ya tentang kelapa
member itu dengan. Nah, konten di definisinya ya, maka di sini apa namanya membuat dua paragraf ya, membuat dua paragraf. Nah, tapi di apa namanya struktur pertama di dalam penyatunya mengatakan bahwa yang dimuat dalam definisi atau pernyataan itu adalah definisi. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa apakah betul di dalam struktur pertama itu definisi atau tidak. Nah, pohon kelapa atau ini pengertian ini definisi ya, pohon kelapa atau dalam sebutan lain ya, cocos mucikora ya, entah benar atau tidak penyebutnya itu ya, tapi nanti teman-teman koreksi lah. Atau disebut juga dengan pohon nyur ya, pohon nyur merupakan tumbuhan palem. Nah, maksudnya adalah tidak bercabang, pohon yang tidak bercabang. Nah, yang berbatang tinggi, tingginya bisa mencapai 3 meter hingga 8 meter. Buahnya tertutup sabut dan turun keras. Di dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Nah, itu definisinya. Ya. Kelapa menjadi selanjutnya, selanjutnya ini masih di dalam pernyataan umum atau definisi pohon. Nah, kelapa menjadi tumbuhan serupa gula karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Iya enggak? Daunnya bisa digunakan sebagai apa? Ya, isinya bisa dijadikan es buah. Begitu juga airnya. Ketika dia sudah tua bisa dijadikan santan. Kentirnya bisa dijadikan bahan kreasi. Ya, sabunnya bisa dijadikan bahan panggang ikan atau ayam misalkan atau daging. Ya. Kira-kira apa yang perlu dipakai? Batangnya bisa digunakan untuk apa? Tiang rumah misalkan, ya, semuanya berpakat. Bahkan apa namanya tunas kelapa itu juga dijadikan simbol oleh anak wanita. Semuanya berpakat. Iya. Nah, itu merupakan definisi daripada kelapa untuk di bagian struktur pertama daripada teks LHM atau laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya ini sekali lagi kita tanyakan bahwa ini bagian pernyataan ini atau definisi ini ya. Nah, teks kedua di bagian kedua atau struktur kedua ya, definisi bagian. Nah, di definisi bagian ini berarti ya, bagian-bagian dari tumbuhan ya, ini ya, menjelaskan tentang bagian-bagian dari tumbuhan buah kelapa ya. Bahwa adalah buah kelapa, ada batang ya, ada pelepah dan ada akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabu, kempurung, kulit, daging ya, daging buah, air kelapa dan lembaganya ya. Pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di bagian tepian pantai. Itu bagian definisi bagian di struktur kedua. Ya, pengklasifikasian ya, bagian pengklasifikasian, bagian-bagian daripada pohon kelapa tersebut. Gitu. Nah, sementara kita buktikan di bagian tadi di struktur ketiga itu menyebutkan tentang definisi manfaat. Nah, definisi manfaat berarti tentang manfaat apa yang dikandung oleh kelapa tersebut. Nah, kembali saya ingatkan bahwa di dalam pembuatan teks LHI ya, tidak boleh dicampur ya, dengan opininya kita. Sesuai apa yang kita teliti, apa yang kita amati, observasi, itu yang kita tulis. Ya, tidak boleh, tidak bisa melalui dari situ. Ya. Nah, di definisi manfaat berdasarkan penelitian yang lain, bahwa kelapa diakini bermanfaat untuk
apa namanya menyembuhkan penyakit seperti depresi, luka bernanah, lasir, disentri dan pelora. Buah kelapa juga bagus untuk mengobati apa namanya keracunan, ya, karena dia ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Selain itu juga, ya, diakini juga bahwa diakini sebagian dokter bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat berlebihan untuk pembuatan janur, ya, pembungkus ketupat dan masih banyak lagi. Tadi bapak sudah sebutkan. Nah, selanjutnya jenis teks pelaporan hasil observasi. Jadi dalam jenis ini, ya, ada dua jenis yang berdasarkan. Yang pertama adalah berdasarkan objeknya, yang kedua adalah berdasarkan untuk siapa atau siapa atau lembaga apa yang membuat teks itu atau diperintahkan teks hasil apa namanya teks hasil laporan observasi itu, laporan hasil observasi itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu jenis teks laporan hasil observasi berdasarkan objeknya. Tadi bapak sudah singgung bahwa objeknya ini berbicara apa yang tidak berikut, entah itu tentang masalah sosial, entah itu masalah ekonomi, masalah politik, kondisi lingkungan, alam, ya, tumbuh-tumbuhan, benda, hewan, kemudian hari kemerdekaan misalkan, dan lain-lain sebagainya, ya, masih banyak lagi. Artinya bahwa apapun bisa diobservasi, tergantung teman-teman, terserah teman-teman. Ya, kalau memang itu layak, artinya bahwa kalau memang itu layak diamati, layak diobservasi, ya monggo silakan. Ya, jadi semua kembali kepada teman-teman. Itu berdasarkan objeknya. Jenis teks laporan hasil observasi berdasarkan objeknya. Objeknya berarti apa yang dia teliti, tentang apa. Nah, kemudiannya adalah jenis teks laporan hasil observasi berdasarkan sifat laporannya. Ya. Jadi ada dua sifat laporannya, ya. Bapak ulangi, di poin kedua adalah jenis teks laporan hasil observasi berdasarkan sifat laporannya. Sifat laporannya. Jadi ada di slide berikutnya ada sifat lagi, tapi sifat teks bukan laporannya, tapi teks. Jadi beda laporan dengan teks, ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang laporannya, ya. Yang pertama secara formal, yang kedua secara non-formal. Nah, secara formal ini biasanya dilakukan oleh lembaga atau institut tertentu, ya, gitu. Untuk secara formalnya. Sementara untuk non-formalnya biasanya masyarakat umum, teman-teman juga bisa silakan, ya. Artinya non-formal kan tidak mewakili lembaga yang formal, gitu. Nah, selanjutnya sifat teks, ya, tadi laporan ini teksnya, sifat teks laporannya, ya, hasil observasi. Nah, yang pertama adalah sifat teks laporan hasil observasi itu harus bersifat informatif, ya, artinya kita memberikan informasi, ya, kita memberikan informasi yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat kepada para pembaca. Nah, kemudian sifat teks laporan hasil observasi yang kedua adalah bersifat komunikatif, ya. Artinya bersifat komunikatif itu, ya, menggunakan bahasa atau kalimat yang seakan-akan kemudian ketika dibaca oleh si pembaca, hasil laporan observasi kita itu seakan-akan dia berbicara. Selain dia berbicara dengan teks tersebut, jadi ada komunikasi di situ, gitu. Nah, akhirnya dengan begitu dia mudah memahaminya. Laporan yang kita buat mudah dipahami oleh si pembaca, ya. Jadi yang pertama, sifat teks laporan itu harus bersifat informatif. Yang kedua adalah bersifat komunikatif. Yang terakhir adalah dalam pembuatan teks, ya, atau sifat teks laporan hasil observasi itu harus objektif. Jadi dalam pembuatannya harus memang objektif, bicara
merah padanya. Kalau kemudian di situ ada ular, maka kita bilang merah. Kalau warna ular itu adalah merah, maka kita bilang merah. Katakan merah. Kalau hijau, kita katakan hijau. Tapi kalau panjangnya 2 meter, balik dia hijau. Tidak bisa kita logikan. Ya, karena ini bukan bentuk api. Ya, ini bukan bentuk api. Api ini berbicara penelitian. Observasi. Nah, selanjutnya. Kaitan pembahasan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kaitan pembahasan teks LH itu atau laporan hasil observasi itu menggunakan kata ilmiah. Misalkan, ya seperti herbivora misalkan, degeneratif, atau osteoporosis, atau mutualisme yang saya menyebutkan misalkan, atau karatisme, atau pendulumnya misalkan, atau ilmiah misalkan, atau simbol misalkan, atau ilmiah misalkan, dan lain-lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa keilmiah. Ya. Nah, kemudian di poin kedua, menggunakan serta kata kerja aktif. Ya. Aktif, ya, untuk menjelaskan perilaku. Misalkan, ayam bertelur. Ya, burung membuat sarang, hidup di laut, hidup di darat, tidur di darat, makan apa, tidurnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu verba aktif. Nah, kemudian ketiga, menggunakan kata kondisi. Kemarin di teks-teks yang lain, Bapak juga sudah jelaskan ya tentang kondisi atau kata kondisi. Ya. Atau pilihan ya, tetapi sedangkan atau serta dan sebagainya itu merupakan penyusul berkata penyebab. Nah, kenapa kemudian di poin keempat kata kebahasan teks ini menggunakan kata pengelompokan. Ya, pengelompokan kelompoknya masuk di kelompok ini di belakang mana. Nah, seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi berapa bagian, terdiri atas beberapa potongan atau bagian, ya, sekelompok misalkan. Contoh lagi nih, yang lebih konkret, sampah terbagi menjadi sampah organik dan non-organik atau anorganik, ya, ada plastik itu anorganik atau non-organik. Kalau organik, ya, semakanan misalkan, atau dedaunan misalkan itu organik. Nah, selanjutnya di kata kebahasan yang kelima menggunakan data atau numeri, ya, menggunakan data atau numeri. Luas misalkan nih, luas bangunannya ada berapa, berapa meter, ada berapa tingginya, luas tempat wisata itu ada berapa, ya, ada berapa meter, ya, persegi, ya, tinggi pohon itu ada berapa, ya, jumlah bunga ada berapa, ya, gitu, ada berapa warnanya, ya, gitu. Itu penggunaan data numerik adalah angka. Kemudian di kaidah kebahasan yang keenam, LH ini menggunakan definisi, ya. Contoh kelapa yang Bapak sudah jelaskan tadi, yang ada definisi merupakan ialah adalah konsekuensi. Menggunakan paragraf, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Gitu. Kemudian menggunakan bahasa baku atau formal. Jadi dalam pembuatan teks LH itu harus menggunakan bahasa baku atau formal. Tadi Bapak juga sudah singgung. Nah, kemudian syarat dalam pembuatan teks laporan hasil observasi. Nah, syarat ya, kita berbicara syarat dalam pembuatan teks laporan LH. LH. Nah, ada objek yang diobservasi. Yang pertama syaratnya. Kalau nggak ada, ya berarti kita mau observasi dengan ngapain? Atau kita mau cuma mau lihat-lihat saja? Nah, gitu. Harus ada objek yang kita atau observasi. Nah, yang kedua, syarat dalam pembuatan teks LH ini, teks harus memuat fakta, mengandung fakta, tidak bisa tidak. Ya, karena dalam pembuatan teks ini bukan opini, beda dengan teks yang lain, ya, mengandung opini. Nah, kemudian yang ketiga,
teks, LH ini menjelaskan sebuah informasi yang bersifat objektif. Apa adanya? Berbicara apa? Ya, Bapak sudah sendiri. Kemudian yang keempat, menggunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami. Gak bisa terlalu tinggi penggunaan kata di situ, penggunaan bahasanya di situ tidak boleh terlalu tinggi. Tapi tetap kedepankan apa namanya kebakuan, ya kebakuan kata-katanya. Ya. Nah, kemudian poin kelima syaratnya adalah tidak adanya bagian penutup atau kesimpulan dari penulis. Tadi Bapak juga sudah singgung, ya. Nah, tidak ada kesimpulan. Walaupun memang sebenarnya di sini lagi Bapak sempat singgung kesimpulan, tapi bukan kesimpulan daripada penulis juga, bukan itu dimaksud. Tapi kesimpulan daripada observasi kita itu apa? Gitu. Bukan kesimpulan penulis, ya. Kemudian selanjutnya adalah langkah, ya, langkah-langkah dalam menyusun teks LH. Langkah-langkah dalam menyusun teks LH. Nah, teks laporan hasil observasi, ya, disusun dengan menggunakan beberapa elemen atau aturan agar informasi dari hasil observasi dapat mudah dipahami, ya, dan benar. Langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi itu, ya, yang pertama kita harus membuat judulnya dulu, ya, tentang apa yang kita membuat judulnya, ya. Nah, membuat judul laporan sesuai dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan. Ini sudah selesai dalam membuat sudah selesai observasi. Nah, jadi yang terakhir saya lakukan melakukan observasi, dan kita membuat laporan. Nah, kemudian yang kedua, ya, membuat kerangka teks berdasarkan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Tadi Bapak juga sudah singgung, ya. Contoh, sudah memberikan contoh teks laporan hasil observasi. Nah, untuk teks-teks, contoh teks yang lain, misalkan tentang guna, misalkan tentang apa namanya, tentang apa namanya, tentang alam misalkan, ya, fenomena alam atau fenomena lingkungan, ya, teman-teman bisa cari di internet. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyusun teks yang telah dibuat, ya, diawali dengan pernyataan awal. Nah, pernyataan awal tadi Bapak sudah sebut, ya, di paragraf kedua, pernyataan ini pada paragraf pertama dan dilanjutkan ke bagian isi. Ya, paragraf selanjutnya menjelaskan secara detail atau klasifikasi atau bagian-bagian tentang hasil observasi yang telah dilakukan. Dan paragraf terakhir berupa kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan. Kemudian yang keempat, meneliti kembali, ya, setelah kita melakukan proses penyusunan teks LH atau laporan hasil observasi, ya, meneliti kembali kalimat yang kita gunakan, ya, atau penulisan kata, apakah ada kata-kata kalimat yang salah kita buat, ada laporan yang sudah kita tulis, dan jika misalkan ada kesalahan penulisan baik dalam penggunaan kata-katanya, ya, pembuatan kalimat yang terredaksinya, maka harus diperbaiki ulang. Begitu. Nah, untuk tugasnya, ya, untuk tugasnya, teman-teman silakan membuat satu contoh lagi, ya, satu contoh teks observasi. Ya, kalau soal contoh teks observasi tentang kelapa kan sudah,
Jadi teman-teman harus mencari contoh teks observasi yang lain, ya, entah itu tentang tumbuhan, ya, benda, ya. Kalau tumbuhan kan, kalau kelapa jangan, ya, tumbuhan yang lain maksud bapak, ya. Atau hewan misalkan, atau fenomena alam misalkan, terserah teman-teman. Tentang politik ya jangan silakan, ya. Nanti hasilnya seperti biasa, mirinya lewat dalam dalam bentuk tertulis ya, lalu difoto dan dikirim ke WhatsApp bapak, ya. Nah, demikian materi pembelajaran hari ini, ya. Semoga anak-anak sekalian dapat mengerti apa yang bapak jelaskan dan bermanfaat buat teman-teman. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar, ya, walaupun secara jarak jauh, ya, agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu Bapak Ibu Guru serta bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Nah, oke, kita bertemu kembali minggu depan, ya, di PBJ, ya, YPI, belajar online dan masalah. Satu lagi, ya, kita tanggal 28 akan masuk di ujian tengah semester, ya, di tengah semester jangan lupa belajar, ya. Jadi yang perlu di untuk dibahasa dan ya, fokus di kelas itu teman-teman apa namanya pelajari sesuai yang bapak sudah berikan baik dalam bentuk penjelasan maupun dalam bentuk video ya, tidak akan melenceng dari situ, ya. Oke, itu saja yang dapat bapak berikan. Kurang lebih dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.